Ceritanya maksudnya adalah cerita, ya,
kehidupan tentang pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cerita tentang Nabi Muhammad dalam kehidupannya ada yang qaul namanya ucapan Nabi, makanya sabda Nabi. Ya, qala Rasulullah bersabda Nabi Muhammad itu ada lagi karena Nabi yang ucapin tapi Nabi tak maling. Ya, dan Rasulullah adalah Rasul kalau ini begini, ini begini. Jadi bang cakap terlalu banyak. Lagi-lagi, insya Allah Allah siapkan kita mahalidah indah dan kita memakburkan orang Allah. Insya Allah Allah bikinnya nanti ya. Yang kedua, insya Allah kita nanti punya posisi tempat di surga. Insya Allah akan selamat itu satu nama. Semoga Allah ada ini selama banyak cerita tentang ini deh. Ya, cerita tentang maulid. Ada orang yang teman maulid, ada yang sama maulid. Ya pak ya, macam-macam pak. Ya, tapi yang sekarang ini kita lagi berdoa kepada Allah, karena pimpinan tertinggi. Sampai-sampai tidak ada nabi, tidak ada umat nabi yang bakal masuk surga sebelum umat Nabi besar Muhammad duluan yang masuk surga. Alhamdulillah. Kebanggaan itu bukan cuma kebanggaan kosong kelompok, tapi kita wujudkan dengan benar-benar cinta sama Nabi Muhammad. Ya, majelis taklim adalah majelis taklim surga yang kita jadi sekarang adalah sejarah Nabi Muhammad, sejarah ini. Ya, sejarah hadis namanya itu cerita, cerita itu sejarah kehidupan. Ya, ada yang perbuatan, ada yang ucapan. Kalau kemarin kita sudah sampai kepada satu wajib kita umat di khairul umat menjadikan umatku sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah. Wa qatiu asy-syafa'ah. Diberikan kemuliaan kepada Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat. Ya, syafaat kepada umat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Jangankan Nabi,
miskin, kampung. Tapi anak pondok dia hafal Quran. Hafal? Anak yang hafal Quran, hafal Quran bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada orang-orang dekat. Syafaat. Ya, mudah-mudahan cucu-cucu kita ya. Orang yang ahli Quran, insya maaf ya. Jadi syafaat itu bukan ada orang lain. Bukan ulama saja yang memberikan syafaat. Bukan orang yang mati syahid saja. Maaf ya. Nah, deh. Terlalu banyak ini bukan drama. Makanya ngaji, kalau gak ngaji gak tahu.
Apoi, kalau kita melihat punya perempuan cantik, bersih, putih, di perumahan coba, di runcing, di pinggir pembelayan, lehernya tidak kemayan, pinggirnya merah kelima. Ya Pak? Oh, bagaikan rembulan wajah pacarku. Tapi nanti hebat. Kalau orang yang wudhunya benar, basuhannya benar, nanti begitu tampil di padang mahsyar, ini Pak. Min azharil wudhu, bekas-bekas dari wudhu itu bercahaya. Satu. Yang kedua, min azharis sujud, bekas sujud. Ya. Orang yang biasa banyak sujud, sering sujud, sering sujud, jidatnya ada tandanya hitam, betul. Tapi bukan lantas dengan ada di hitam kita mesti kosong-kosong begitu. Tidak. Kalau kita normal, dia tak pakai. Karena memang dia tak punya ada hambal yang lembut. Dia punya tikar pandan. Maksudnya dia itu pakai. Ngomong. Sering sujud, bertanding. Karena minat dari sujud, tinggi nilainya Pak. Bekas sujud itu, wajah cemerlang. Min azharil wudu, bekas wudu. Ya, min azhar tilawatul Quran. Orang yang sering baca Quran, wajahnya cemerlang. Orang yang sering mesem. Mesem apa ya? Oh, senyum. Orang yang sering senyum, ikhlas dan sini wajah ceria. Dan cemberut yang buang muka. Terus sampai situ. Ya. Wa qulubuhum 'ala qalbin rajulin wahid dan hati. Orang-orang yang ada di surga itu, ahli surga itu, satu hati seperti aku, enggak ada misi-misi, enggak ada pecah-pecah, enggak ada dengki, enggak ada benci, enggak ada hasrat, enggak ada hasrat. Ya macam kita ini, insya Allah ini insya satu atap, satu masjid, satu ini hati baca kan semu sufu fakum luruskan rapetin. Kalau ada orang satu sah maka gak mau dekat hati ibu. Sungguh-sungguh. Lurusin. Sampai demeknya beradu. Aduh. Saya dikatakan sini seperti orang. Dua orang yang satu hati. Gak mengisir. Ya. Insyaallah. Ya. Wa qulubuhum 'ala qalbi rajulin wahid. Ya laki-laki yang disurga itu adalah hatinya sebagai satu. Kemudian tambahkan kepada wahidu sab'ina alfan, tiap-tiap orang akan dilipatkan akan nanti 70 ribu. Dari 70 ribu, kalau bahasa kita ini, umat Nabi Muhammad ya, pohon itu ya, katakanlah pohon mahlu sunnah wal jamaah. Tubuh unan, maaf cakap, cabang-cabangnya banyak. Habis cabang cantik lagi. Ayo. Satu cabang 70 rantik, satu rantik 70 belakang satu. Sabit. Sehingga yang terdekat siapa dengan sunnah Rasulullah yang terdekat cabang dari pohon ke cabangnya, bukan rantiknya. Tergantung ibadah seseorang. Biar dia umat Nabi yang berakhir tapi dekat sama Rasulullah, jalankan sunnah Rasul bukan di tingkat ranting tapi tingkat cabang. Nah gimana ini? Ya Pak ya, bisa gak ingat dengan saya? Tergantung gak gitu ya? Ini kan pohonan nih Pak, itu pohonan. Ini cabangnya, dari cabang ran. Nah kalau ini pohonan ya, umat Nabi Muhammad nih Pak. Sahabat, habis sahabat, tabiin, terus tabiin, tabiin terus, tabiin, tabiin terus, bercabang-cabang. Tapi ada orang yang walaupun dia
umat akhir zaman, bukan di ranting-ranting anak, ranting anak, tapi di cabang langsung dekat. Insya Allah. Ya, jangan berpisah dengan umat tadi. Siapa orang yang menyatu dengan umat tadi, Muhammad hatinya, dia dekat dengan Rasulullah SAW. Aku cinta kepada orang-orang yang mencintai umatku. Mudah-mudahan kita cinta kepada Muhammad. Amin. Siapa lagi? Rasulullah, aku akan sangat cinta kepada umaro, mawarisku. Para habaib, para umaro. Kalau ada umat Islam baca tentang fitnah di akhir zaman, yang umpama ada kelompok-kelompok orang benci sehingga tapi tidak bisa menempatkan kemuliaan ulama. Nah, itu bahasa saya. Saya ini nanti kalau saya tambahkan ya, menyindirkan lagi. Eh, ulama sudah tidak bisa ditempatkan pada porsi yang tepat, dihinakan ulama. Orang yang paling hina itu orang paling ya ngomong jeleknya biar lihatnya pengangguran. Tanya berapa gaji anda, gak tahu tak tahu tapi masya Allahnya. Istirahat di masjid begitu bangun zuhur. Oh, umat Nabi besar. Siapa orang yang memuliakan begini? Kemudian muliakanlah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Cintailah orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Salah satu di antaranya adalah para ulama warasatul am. Cintai ulama karena dia pewaris Nabi. Sambung kepada anak anda calon jenderal. Sambung kepada anak-anak anda calon pejabat. Didik setinggi-tingginya anak anda harus jadi pejabat, harus jadi jenderal, harus jadi macam-macam. Tapi pesan kepada anda, muliakan ulama saya. Insya nah ini ngaji saya kadang-kadang sudah punya. Kalau di perkantoran saya bebas. Kalau sini sih gimana ya? Belum baik. Dari satu orang cabangnya 70, dari cabang rantingnya 70 lagi, terus 70 ribu cabang-cabang. Tinggal tergantung kedekatan hati kita. Ya, mudah-mudahan kita dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Supaya kita dekat dengan posisi kita dengan kemuliaan Rasulullah. Coba, apa? Apa? Baca salawat. Baca tapi saya bilang satu-satunya ayat yang memberikan penjelasan dengan gamblang semua perintah Allah, Allah yang ngerjain. Cuma satu-satunya salawat sebelum Allah perintahin, Allah ngerjain. Betul? Diperintahnya supaya gitu. Rentain kan? Rentain gak haji? Blah, perintah Allah kan akan nyari. Allah perintahin orang. Tapi ketika baca selawat sebelum datang perintah, diberikan informasi berbagai setelah mengerjakan baca selawat duluan Allah baru
posisi mulia dunia akhirat. Banyak-banyak selawat. Satu-satunya Allah perintahkan, Allah kerjakan. Ya Pak ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala sunnah Allah dengan malaikat. Baca. Perintah sembahyang, Allah sembahyang gak? Allah perintahin haji, Allah bikin haji gak? Maaf gak? Enggak. Baca selawat. Lagi-lagi saya bilang, ini sini sejarah hidup saya. Saudara Fahmi dan lain-lain, Pak Yus. Al-Muqarram, Al-Muqarram. Al-Mahfud, Al-Mahfudah, Al-Mahfudah, Al-Mahfudah. Baca selawat. 4444 baca selawat kami. Kami dulu bersalam di dalam kepala. Selawat Fatih, jawaban. Saya tutup ya, saya teringat lagi. Kalau ini sekarang ini juga kepala yang buat kaki kepala yang buat kaki kaki buat kepala malah minta ngurusin anak. Pengen jadi anak yang mulia, eh, maaf ya, maaf ya, banyak yang bisa. Dan, nanti saya sudah dengar Pak Son, Pak Yesus saya juga, untuk selawat langsung. Sampai-sampai jangan Anda tutup mata sebelum baca selawat, jangan tutup mata Anda sebelum baca Rumi Fundi. Artinya tutup mata di sini tidur berdengkur. Jangan dulu. Inti kalau mau tidur baca doa dulu. Umumnya ingatkan di pakai alat dulu. Ya, doa nanas. Baca ayat kursi. Akrabkan diri dengan Rasul baca selawat sebelum tidur. Nyak babi kita udah gak ada, hadirkan wajahnya. Kalau dulu kita meluk orang tua kita tidur deh maaf, sekarang gak ada orang tua kita meninggal. Jangan itu menurut, jangan itu tidur. Sebelum kita baca Rumi Firli, wali-wali ganda, warhamu maka maaf bayani. Maaf cakap ini saya yang dikerjain, kalau gak kerjain saya yang ngomong. Itu bukan bohong loh. Ya, ya Pak ya, dekatkan, dekatkan. Ya, bukan buat tahu tapi buat ngapalin. Kalau amalan tertuntun dengan ilmu tinggi lagi. Lagi-lagi ya, kalau amalan di mana kita didasari oleh ilmu mati. Ya, bayar dasar keilmuan. Ya, orang-orang mampu terbelak. Ya, enggak akan cukup aku ragu enggak jadi rukunnya rukun-rukunan sujud-sujud dan lain-lain. Wazadani ma'akul diwahidin sabahina alfan. Tiap cabang 70,000. Tiap ranting ada bagian lagi. Itu hebatnya Umar Rasulullah. Nanti ada bagian-bagian. Ya, termasuk habis-habis dalam rezim. Maaf. Ya. Saya punya guru. Dari guru. Ya, Abdul Qadir Jailani itu. Baik. Saya ngalamin, Pak. Ya. Saya ngalamin. Berjuang. Gerakan pemuda Islam. Sekretaris jahatan tangan saya masuk tahanan di pelintir guntur CPNC. Maaf cakap. Ayo udah, ayo bergerak berjuang dengan paling mudah. Hai orang-orang tua, tolabul halal jihad. Kalau ente gak ngajar, belum punya pondok.
ini itu. Didik anak Anda, sekolahkan anak Anda. Cari duit yang halal di tempat halal dengan cara halal, biayakan anakmu jihad bisa dibilang. Kalau ada orang yang mati lagi nyari duit yang halal di tempat yang halal, dia matinya mati syahid. Walaupun masih dikuburin yang seperti biasa, ya kan? Ya. Kalau orang mati syahid kan nggak pakai mandiin dan pakai tabanin kan ya? Kalau kita masih ditabanin, masih mandiin. Walaupun nggak pakai tembakan salvo, tapi pahlawan. Siapa yang berjuang untuk mendidik anaknya, banting tulang malang melintang jadi yang halal di tempat yang halal dengan cara halal. Jadi baju lapininya yang tutup aurat, dititip anaknya buat jadi orang pintar yang saleh, jihad. Ya, bukan Allah, dengan benar Allah, bukan itu saja. Ya, wajah fazadani ma'akum liwa'idin sabahina al-fan. Jadi tiap cabang ada 70 rantingnya. Dari satu ranting 70 lagi anak ranting. Hei, hebat itu sekali ya. Selesai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqiyat ummati syai'an lam yuqahu ahadun min al-umam ay yakunu 'inda al-musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rabbuka an ibni Abbas wa'diyat diberikan umati kepada umatku syai'an sesuatu lam yurtahu yang tak pernah dikasih ahadun dengan umat satu pun dari umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad. Tidak ada ya. Allah tidak memberikan umat-umat Nabi Muhammad atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad tidak dikasih. Yang dikasih kecuali kita nih, umat Nabi. Apa itu yang dikasih? Ya. Ayyamunu indal musibah. Satu zikir, satu ucapan ketika dapat musibah, dapat ujian, inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh, kalau orang yang ngaji, oh gitu, berarti umat dulu gak pernah kasih makan. Ini ucapan untuk menetralisir penderitaan, kesengsaraan semuanya harus kembali kepada Allah, hanya kepada umat tadi besar Muhammad. Umat-umat yang lain gak ada. Coba kita berdoa. Lagi gak punya duit, gak punya kemarin, gak pernah gagal. Ya? Nyesep, enggak, ya enggak, aspar enggak. Siap-siap ngadain. Daripada Anda, ucap kata inna lillah wa inna ilaihi. Dari warna banting kaki, banting senda, banting pintu. Hah? Macam-macam yang aneh, ada orang suka kesal tuh. Ucapkan. Dalam segala yang Anda tidak enak menerimanya. Maksudkan. Ini kita pulang lagi tidak dapat duit. Kita pulang. Oh. Gimana Bapak? Tidak bisa aku dapat ini. Buat bayar lagi kita kumpulkan satu bulan. Belum dapat mah. Sudah menerapkan. Alhamdulillah. Sekarang belum besok berakhir. Cakap nggak kira-kira? Innalillah wa inna ilaihi. Segala sesuai ini ketentuannya dari Allah. Wa ilaihi raji'un. Kembalilah kepada permasalahan kepada Allah. Tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah menentukan. Kalau saya bilang nih, nggak ada yang ketiga. Siapa sih yang nggak mau punya duit banyak duit? Tunjuk tangan. Gak ada. Pengen duit? Semua. Semua. Ya besok pengen duit bareng-bareng kita berangkat. Nyari duit. Ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Semuanya Allah yang atur. Bukan karena kita ikhtiaran. Oh, Yusuf pinter. Kenapa jadi duitnya pinter? Kalau nono lakinya, wah. Padahal tuh laki-laki ini botak banting, yang ini sama botak banting, yang ini
gede dapatnya, yang ini kecil dapatnya. Allah yang kasih. Betul. Sampai tak parah juga. Musibah yang tak enak barangkali parah. Kalau ada ya. Kalau punya anak cerdas pintar enak kan? Enak kan? Enak kan? Kalau punya anak idiot kira-kira gimana? Anak idiot. Tapi ini maaf apabila kita bersabar. Walaupun begini dia ujian buat kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pahamnya bukan penting. Tuh. Makanya di dalam rukun iman yang terakhir itu khairihi wa syarrihi minallahi. Yang baik, yang cakap, yang kurang cakap, yang tak kita temuin, semuanya dari Allah. Kalau tidak, sudah ikhtiar, wajib ikhtiar, hasil terserah Allah. Insya Allah. Gitu loh.
Terus dia juga mesti tahu berapa honornya dia pulang. Bukan enggak nanti aja lo boleh kerjaan lo kalau teman lo bingung lagi mau kasih gede gue kan. Enggak bisa di alam semesta bisa. Setiap pekerjaan mengangkat karyawan harus tahu apa tugasnya. Setelah apa tugasnya, lingkup kerjanya, tugasnya dia, baru besar kisaran pengganti dari tenaga dia selebih apa soalnya gaji. Bukan cuma UPT, CV, masjid itu juga. Tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Saya kerja seminggu sekali di sini. Ngajar doang, enak, keringetan, asik. Selamat datang. Amin Allah. Jobnya beda, salarinya juga harus ada. Dan itu di pekerjaan harus ada pertarungan jawab. Lu kerja-kerja dia, kan gimana? Gak bisa, gak boleh. Kalau ada orang menerima uang dari jasa tenaganya yang dia keluarkan lebih dari perkiraan dia, maka orang itu memberikan haknya dia dan memberikan sedekah kepada orang itu. Tapi kalau ada orang memberikan jasa kerja seseorang dari kerjaannya, tapi nggak cukup umpamanya, mestinya layaknya 100.000 dikasih 90.000, yang 10.000 lagi dosa. Islam ngajarin bagaimana tugasnya dan apa bayarannya, berapa bayar, mesti kasih tahu. Nggak bisa, lo kerjain aja. Ntar kalau memang muda terbuat, gak bisa. Nih kerjaan ini, nih gak bisa. Mesti jawab. Demi Allah, terus rasanya Indonesia ini terus bergaruh-garuh kepada kata belakang dari dulu. Ya Allah, kaya raya Indonesia itu yang aku TKW, ya Allah. Di luar negeri, ya Allah. Yang Indonesia dikaya raya, dia mengintai kekayaan Indonesia, tapi rakyatnya kerja. Subhanallah, betul? Ya udahlah, dia ngomong lagi. Ini sini kata. Allahu ajiran anjuran, gomla ayyajifa. Berikan upah sesuai dengan kerjaannya. Gomla ayyajifa urupahu sebelum kering dia. Kalau memang gajian tiap minggu, umpamanya satu malam minggu, jangan sampai jatuh ke hari minggu pagi, malam minggu kasih. Gak boleh diundur. Gimana ya? Umpamanya, kita punya pembantu, katakan mingguan, perjanjiannya dia mulai hari Senin sekarang, nanti dapat duitnya hari Sabtu besok. Katakan habis maghrib atau habis asar baru pulangnya mau maghrib baru ini upah kerja berapa jenis, berapa besar kisarannya itu ya supaya pas dan kapan nggak boleh mundur. Ya Allah ini gimana ya minggu apa besok aja ya atau lusa aja ya sedih ya Allah lu punya utang kerjanya tanggal tapi ini satu lagi gimana ya? Ya pak, ya orang kecilan loh. Sian kalau ada orang yang ditunda. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali besaran kisaran gaji atau apa namanya honor, awas istilahnya tepat kapan untuk diberikan. Jangan mundur. Karena kalau mundur, orang ketok pintu sama itu. Gimana Pak? Ya Allah, anda belum dapat nomor. Gimana sih pun? Ya Allah, gara-gara terlambat nomor, jadi orang itu malu ditagih, dia punya pinjam.
dia punya hutang. Baca kamu Islam. Untuk ajil gamla ayat jifal, berikan gaji honor orang tersebut sebelum keringin ikrim. Artinya tepat pada waktu yang ditetapkan, jangan diundur-undur kecuali memang ada halangan. Yeah. Begitu Sabtu pagi apa Jumat umpamanya kita mau ngambil ini barang buat pembantu kita gaji pembantu kita nggak punya, ada demo bank pada tutup, itu boleh punya alasan ya. Kalau nggak ada alasan nggak bisa, awas jangan ya Mas Gita untuk berbuatnya untuk penambahan perakaron lagi Mas Gita. Kebelakang itu difoto. Wa'lamu wa'alimu ajrohu wa huwa fi amali. Ya. Jadi bukan sekedar gajinya itu sebelum ya keringatnya kering, artinya tepat waktu, tapi juga kisaran berapa besarnya. Lo kerjain dulu deh, kalau cek pajakan lo kasih deh, kalau memang ada nggak bisa. Kalau makna jenisnya 10, maupun 1 sedikitnya 10.000. Nggak bisa nanti gimana. Jenisnya dan upahnya harus jelas, nggak bisa. Itu di dalam kartus. Ya. Insya Allah nanti kita sama lagi, Allah mengasih tangan. Al-Mu'min yang tanggungan dunia, Allah sebesar-besar urusan ya, ini maaf ya, sebesar-besar tugas orang beriman itu apabila punya perkara dunia dan juga perkara akhirat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzab an-nar, perlu kan akhirat perlu kan. Ya Allah, jangan main-main. Kalau Anda nanti punya anak dengan pintar jadi bos, jangan main-main dengan salary apa dengan upah. Kalau di rumah tangga kita ini ya kita punya perlu membantu, jangan main-main dengan upah pembantu. Kalau Anda yang mengurus pengajian, mengurus masjid, jangan main-main dengan upah mereka. Allah ini Al-Qur'an juga kaya jifa. Oh, berikan upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya tepat waktu sesuai dengan agreement, sesuai dengan perjanjian. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan.
Ini belakang
Siapa yang di depan, di garis depan perjuangan? Utama. Siapa lagi? Umaro. Pejabat soleh, para macam Anies Baswedan, berat-berat. Kalau saya belum mengurangi. Saya dekat dengan fungsi umum. Saya dekat dengan sekda dan saya tidak itu. Maaf. Jika kamu saya menanya, balai kota saya menanya, saya ngerti. Jadi lagi-lagi, medan jihad ini, gitu ya, medan jihad ini sesuai dengan garis depan. Cari duit yang paling merata adalah bapak. Medan jihadnya, berapakan, datangkan, ngecekkan, kantorkan, baru tadi siang bapaknya yang baru dibangun habis dijelakin dia bosnya udah kerja atau gue lihat pulang pak dulu dia yang di Medan siapa laki nggak tahu laki siapa nggak dikencingin nggak ngurus maaf kotoran bayi lu siapa berapa bantuan datang walaupun tapi gini dong maaf bapak dan anak kita yang dikencinginnya, omongnya, dikencinginnya masing-masing medan masing-masing lapangan di sini tidak semua laki-laki berat lebih berat lagi perempuan tidak semua perempuan berat laki-laki yang lebih berat bu punya pembantu 3-10 enak gak kira-kira. Waduh, yang berat bapak ini dari titik lapangan, oke? Bapak sih anak ini lapangan tuh ini ngurus anak, pokok anak, ya sampai kemarin saya cerita lagi, apa? Saya punya anak 7, saya punya anak 7. Tidak merasa berat. Enjoy, happy, enak saja. Ketika saya 10 tahun ngurusin orang tua yang lumpuh, ibu saya lumpuh, hipertensi, pipis di tempat tidur. Cakapnya, ngomongnya enak, anak kecil, dan ngomongnya orang tua yang kira-kira bawaannya bawaan mana? Ayo, gendong anak kecil, gendongnya kita yang lumpuh dari tempat tidur bangunin, ngomporin, dudukin, diamin kursi, mandiin. Saya mandiin cuma kaki lumpuh. Wuduin udah selesai, gendong lagi, dudukin lagi tempat sholat kita udah rapiin, baru pakai mukenek, bayar sholat ini. Berat di rumah orang tua, anak kita sih henteng. Maaf kalau saya ngomong begitu juga medan juang di lapangan demi Allah 40 moncong senapan siap tembak saya waktu asas tunggal saya di jalan ngajar di sini sih dengan laki-laki, Om Rasulullah
Bismillahirrahmanirrahim. Dapat naungan dari panasnya badan mahsyar. Laki bini. Apa mau dipanggil? Boleh gak bawa? Jangan tersinggung bagi ya. Demas yang kalau sama bini ini. Coba berdua-dua. Ya lu deh. Omwaran sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Laki bini dalam naungan. Orang pada kepanasan. Ada yang mandi keringat, ada yang semetis, ada yang sedengkul, ada yang sepake, ada yang kusel, ada yang sendane, orang pun ada yang kelelep di keringatnya. Tapi ada juga orang yang bangga pemesem-meseman, om maras waduh, laki bini, diri lari malam, dapat bayungan. Berjuang laki bini. Panjang diceritakan, lagi-lagi bukan di mana. Saya tidak bicara apa-apa. Setiap provinsi saya berlangkah ini. Ya, satu langkah ini dulu saya sebelum almarhum saya beri santi bareng-bareng. Ya. Dari naik jetek, minta lautan naik jetek, sampai naik pesawat. Oke. Al-Fatihah. Yeah.